Banjarnegara kemarin level 2 menjadi level 3 dikarenakan kriteria yang dipakai minggu ini berbeda. Kalau kemarin yang dipakai hanya 6 kriteria, yaitu angka kematian, kemudian angka kasus aktif, angka kesembuhan, bor isolasi, bor ICU. Tapi untuk minggu ini adalah ditambah cakupan vaksinasi, di mana untuk menjadi level 2 cakupan vaksinasi untuk dosis 1 itu diharapkan 50%, untuk lansia di angka 40%, sedangkan di kita nanti dosis 1 baru 25,71. Jadi memang kita di level 3 karena apa? Karena cakupan vaksinasi sekarang masuk dalam kriteria. Kalau dalam angka kasus, bor dan lain kita sudah baik. Nah, hari ini pun kasus nol. Ya, yang dirawat rumah sakit hari ini hanya 5. Ya, cuma karena cakupan vaksinasi masuk, akhirnya kita turun di level 3 atau naik di level 3. Makanya apa itu?